kembali dengan Madari 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari waktu Sangira beringin ngawi, kita akan melanjutkan perjalanan belajar kita dari relasi fungsi. Apa itu? Yaitu adalah korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Dan semua aspeknya kita akan pelajari dari sini. Oke, siap? Kita menuju ke lokasi. Oke, anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Madaring 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat. Oke, kita akan melanjutkan materi belajar kita kali ini, yaitu tentang korespondensi satu-satu, atau lebih dikenal dengan korespondensi saja. Baik, langsung saja kita lihat tayangan pada video ini. Kita perhatikan ada dua himpunan A dan B. Himpunan A beranggotakan 0, 1, dan 2. Himpunan B beranggotakan 0, 1, 3, 4, dan 6. Fungsinya atau relasinya dari A ke B adalah akar dari. Maka akan kita pasangkan 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 4. Sekarang perhatikan, ada dua anggota di himpunan B yang tidak mendapatkan pasangan, yaitu bilangan 3 dan 6. Jika angka 3 dan 6 kita hilangkan, maka anggota B tinggal 3 anggota, yaitu 0, 1, dan 4. Kita coba kembali kita pasangkan 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 4. Sekarang kita balik dari B ke A. Fungsi dari B ke A, relasi dari B ke A adalah kuadran dari, berarti 0 dipasangkan dengan 0, 1 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 3. Sekarang perhatikan, badannya anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama, itu hanya 3. Kemudian semua anggota A dan B dipasangkan dengan tepat satu-satu semua. Tidak ada yang ganda, tidak ada yang tidak dapat pasangan. Inilah anak-anak yang dinamakan korespondensi. Oke, kalau demikian, persyaratan korespondensi adalah banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Kalau kita definisikan, maka korespondensi adalah fungsi yang istimewa. Di mana istimewanya? Yaitu bahwa setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B, dan sebaliknya setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Maka dikatakan korespondensi adalah fungsi timbal balik atau fungsi bolak balik. Paham? Oke, kita lanjut sekarang. Kembali ke fungsi. Diketahui dua himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, berarti NA-nya ada 3. Himpunan B beranggotakan huruf kecil A dan B, berarti ada 2 anggota himpunan B. Sekarang kita akan menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Kita coba dengan himpunan pasangan terurut. Misalkan pasangan yang pertama adalah pasangan 1A, 2A, 3A. Himpunan yang kedua, pasangan 1A, 2A, 3B. Himpunan yang ketiga, pasangan 1A, 2B, 3A. Himpunan berikutnya bisa 1A, 2B, 3B. Berikutnya bisa himpunan pasangan 1B, 2A, 3A. Bisa juga 1B, 2B, 3A. Bisa juga 1B, 2A, 3B. Dan bisa juga 1B, 2B, 3A. Berarti ada 8 fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang kalau kita rumuskan, anak-anak sekalian, jika NA-nya X, banyaknya anggota himpunan A adalah X,
banyaknya anggota ibu dan B adalah Y, maka fungsi yang dapat dibuat dari A atau B adalah Y pangkat X. Y pangkat X. Misalkan tadi kalau NN-nya 3, NB-nya 2, berarti ya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ada 8. Kalau dibalik misalnya, NB-nya 3, NA-nya 2, ya 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Begitu seterusnya. Nah, kalian, jelas untuk banyaknya fungsi. Sekarang bagaimana dengan korespondensi? Ingat tadi bahwa korespondensi adalah banyaknya anggota himpunan A dan B sama. Oke, kita ambil misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B, A, B, dan C sama-sama 3. Maka kemungkinan banyaknya korespondensi yang mungkin dapat dibuat, kemungkinan yang pertama adalah himpunan pasangan 1A, 2B, 3C. Kemungkinan berikutnya 1A, 2C, 3B. 1B, 2C, 3B. 1B, 2A, 3C. Kemungkinan juga 1C, 2B, 3A. Kemungkinan yang terakhir adalah 1C, 2A, dan 3B. Berarti ada 6. Kalau banyaknya anggota himpunan itu 3, maka banyaknya korespondensi yang mungkin dibuat 6. Jadi kalau kita rumuskan sekalian, jika banyaknya anggota himpunan A, B, misalkan M, maka banyaknya korespondensi yang dapat dibuat adalah M faktorial. M faktorial maksudnya perkalian urut menurun. Misalkan 2 faktorial berarti ya 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1, 6. Mungkin juga 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 750 begitu. Paham di sini? Bagus. Sekarang terakhir pertanyaannya, apakah setiap korespondensi adalah fungsi? Ya, tetapi setiap fungsi belum tentu korespondensi. Berikutnya, apakah setiap korespondensi adalah relasi? Iya. Apakah setiap relasi korespondensi? Belum tentu. Berarti dari sini bahwa korespondensi adalah termuat di dalamnya fungsi. Fungsi termuat di dalamnya relasi. Berarti korespondensi bagian dari fungsi, bagian dari relasi. Sampai di sini. Di akhir sesi video ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di grup kan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Tetap belajar dengan semangat, karena dengan belajar cita-cita menghasilkan dan bekerja. Oke, terima kasih. Jika tiba suatu saat nanti. Alamnya.
sandi. Tapi sabarlah jika tiba suatu saat nanti. Alamnya